everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review skincare lokal dari Indonesia. Nama brandnya adalah Mineral Botanica. Yang aku pegang ini adalah face mistnya. Namanya adalah Hydra Acne Care Face Mist. Jadi dia ini adalah face mist. Tapi kalau buat aku sendiri, face mist ini kegunaannya bisa macam-macam. Bisa sebagai toner juga kalau toner udah habis. Terus juga tentunya bisa buat sebagai nyegerin muka gitu ya. Kapanpun, dimanapun ini bisa aku pakai banget. Kayak misalnya muka udah kelihatan kayak capek, pengen seger, terus muka udah agak kering, ya udah semprot aja biar mukanya kehidrasi. Nah, untuk yang botol pink ini, dia ini adalah buat perawatan kulit berjerawat. Karena ada juga yang warna biru tuh ya, yang satu lagi. Nah, aku pakai yang pink karena kulit aku ini lagi rewel, cenderung berjerawat juga. Jadi dia ini oke banget, pas banget buat yang kulitnya berjerawat. Dia ini kandungannya ada salicylic acid yang udah terkenal banget buat ngobatin jerawat. Tapi kalau buat aku sendiri ini emang nggak terlalu cepat buat ngilangin jerawat ya, sekali semprot langsung hilang enggak. Tapi ini bantu banget buat support kulit aku yang lagi jerawat. Jadi bikin lebih kalem dan bahkan kadang juga bikin jerawatku cepat kering. Ini kandungannya oke banget. Ini ingredients-nya. Ini bagus, udah ada BPOM-nya, terus ada logo cruelty free, ada logo recycle dari alam, ada logo halal juga. Kalau aku sih ini cocok-cocok aja. Menurut aku dia ini nggak neko-neko lah ya. Dia nggak overclaim, terus juga nggak yang bikin muka jadi tambah parah juga gitu. Pokoknya ini oke lah. Bahkan aku nih, aku pegang 3. Jadi aku udah ngabisin 1 botol, terus ini aku lagi pakai udah mau habis juga, dan ini aku udah nyetok juga ya. Nah, ini tuh kalau masih barunya kayak gini nih, disegel gini nih. Dia spray gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai di atas makeup supaya makeup itu lebih tahan lama dan skin like ya. Terus dia ini baunya nggak ganggu. Apa ya? Kayak ada wangi seger-seger, kayak ada bau acid-acid gitu sih. Pokoknya ini gak ganggu wanginya. Ini nyaman-nyaman aja buat aku. Terus ini murah juga. Dia ini harganya 35 ribuan aja. Isinya 65 ml. Lumayan travel friendly juga nih, gak terlalu gede-gede amat kan. Terus ini botolnya botol plastik, jadi enteng, oke? Terus ini botolnya botol plastik, jadi enteng juga. Udah sih kayaknya reviewnya segitu aja. Kalau ada yang mau beli juga, aku taruh linknya di description box di mana tempat aku beli, dan suka ada diskon juga di situ. Ya udah, segitu aja videonya kali ini. Thank you for watching. Ayo tujuan bolak-balik ini pantau kelihatan nih. Pokoknya dia nggak neko-neko. Sok sini masuk sok ini jangan bolak-balik. Maaf. Mama cuci tangan dulu. Terus ini mama lagi cuci tangan pakai air. Oh, tadi habis cuci tangan pakai air. Sekarang dia di sini temenin mama. Nah. Mama di sini. Boleh. Iya, boleh. Kan air tadi udah hilang. Iya. Soklah tuh bolak-balik deh, bolak-balik sok. Ini masih di sini.